Untuk kali ini ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bila. Terlalu lelah, dia juga lelah. Yang ini gelaran konser malam ambiar di malam hari ini begitu menarik perhatian kita semua, apalagi couple cute kita yakni Lesti dan Bilar hadir di sana. Dan ketika kita menyaksikan Lesti dan Bilar yang ada di backstage lengkap dengan sang manajer Derry, begitu juga si Mama Dede yang begitu gesrek dan ojol abis, apalagi saat melihat Bang Bi yang begitu kelelahan secara tak sengaja di samping mertua pun ia tertidur. Wow, begitu gesreknya dia, begitu ya sudah menganggap Mama Lesti seperti keluarga dan ibunya sendiri. Jadi saking lelahnya ia pun tak pernah sungkan-sungkan dan jaga jarak sehingga tak terasa matanya begitu saja terpejam. Hal itu membuat Derry menggoda ibunda Lesti, Mama Ready yang begitu sabar menemani calon mantunya yang tiduran di sampingnya. Tentu hal itu menjadikan malam hari ini di backstage malam ambiar ini begitu menarik dan sesweet banget. Keromantisan, kemesraan, saling support dan saling menerima apa adanya. Tentu sudah tak canggung lagi kehidupan Lesti dan Bilar, sudah tak ada gengsi, sudah sama satu sama lainnya, saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling menyayangi. Dan itulah yang menjadikan kisah cinta mereka di malam hari ini di backstage ambiar begitu menarik untuk dikuntip dan diikuti. Apalagi hal itu diunggah oleh manajer Bilar, si Derry, yang mengemasnya dengan kelucuan dan kejenakaan. Tentu malam hari ini begitu romantis banget, begitu cute banget. Ya, Rizky Bilar sampai tak peduli, sampai dia juga tak sungkan, sampai dia juga tanpa tedeng aling-aling dan rasa malu langsung ngorok di samping ibu mertuanya. Tentu hal itu juga menunjukkan bahwa baik Lesti dan Bilar, keluarga Lesti dan Bilar sudah menerima apa adanya keadaan keduanya, kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Tentu hal itulah yang pada awal mulanya saat pertemuan Lesti dan Bilar, kedua keluarga mereka, ibu Bilar dan Mama Lesti, yang mana Mama Lesti pernah dibuat menangis haru atas ungkapan dan apa yang disampaikan oleh Bilar yang menyuruh si Mama tak percaya pada ramalan dan lebih percaya pada lamaran. Tentu hal itulah yang menjadikan hubungan mereka berdua semakin hari enak dipandang, enak dilihat, enak untuk diikuti dan selalu menarik karena mereka menjalaninya secara naluriah, secara natural tanpa polesan apa-apa. Jadi memang murni dari rasa hati dan cinta. Itu saja kabar di malam hari ini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.